Baru tahu guys, baru tahu loh. Jadi cenderamata perkawinan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang ya menurut saya itu menarik untuk kita simak ya guys ya. Nah, bagaimana istilahnya persahabatan ataupun bisa dikatakan sambutan orang Malaysia kepada orang Indonesia gitu ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Let's go. Okay. Jangan lupa guys like, share, comment, subscribe. Iin Syahara, mantap nih. Jadi datang ke nikahan orang Malaysia nih guys ya, di Malaysia. Wow. Kasih cek. Wah. Wow. Oke. Okay. Oh. Ya, Pak Nira waduh. Sampai dah makan, kita lambat. Tuh. Udah makan nasi dah, Pak. Oh, ini tinggal. Oke. Okay. Oh, seperti ini acaranya ya, guys ya. Siapa dia? Kita ambil ayah dulu. Oke. Okay. Dahaga. Oh, ada sate juga. Ini pernikahannya sederhana ya guys ya. Jadi dua trip. Tapi banyak banget pasti undangannya. Oh, juga bertiga, tiga orang. Tapi kami lewat sempat susah cari Grab. Okay. Ini apa? Ini camanya. Oh, ini dapat kipas nih. Tapi permen. Mantap. Budak-budak suka lah. Tuan rumah. Oh, Ekoslan. Ah, itu tuan rumahnya. Weh, mantap. Wah, ini makanan lauk-lauknya guys. Jumpa lah. Wede. Nasi apa nih? Nasi lemak. Nasi lemak nih. Wah. Woi, sedap tuh. Ada makan. Mi. Wah. Apa nih, Mas? Ini apa? Mantap. Gila. Tak mau. Asli enak banget, guys. Kalau saya ambil semua itu. Asli. Ya? Ini apa nih? Naik Grab. Aduh, tak main. Naik Grab. Mau dek daging? Daging enak tuh. Wah, paling enak tuh kalau acara-acara kenduri manten kayak gini ya, enak banget gitu asli. Apa tuh? Oh, jeruk. Ya, wah bangjat. Kami ramai-ramai. Mesra banget ya guys ya, sambutannya, pelayanannya sampai juga bacaan, sama ulam, sama tuan rumahnya gitu kan. Ikan masin juga, BN. Ikan masin, daging dengan ikan masin tak masuk lah. Hah? Daging. Mantap. Jadi ini kayak aula-aula gitu ya guys ya, gedung
gedungnya banyak itu terbuka apa? Gitu. Enak sih. Oh, sana. Tapi ya enggak AC gitu kan. Oke. Waduh, mantap. Oke guys, kita makan dulu. Saya ambil daging ayam, sambal belacan, limau, ikan masin, sama si goreng tepung. Goreng tepung kan, Pak? Oh, makasam. Pernah tahu tapi belum pernah makan lagi. Oh, ikan masinnya yang sih? Yang itu ya, lembek ya. Rasa ikan makasam begini ya. Enggak pernah kan? Belum pernah makan. Ternyata rasa ikan makasam macam ini. Makan. Oke. Masin. Mantap. Dibagi Cendra Mata, oke. Okay. Wow. Oh, terima kasih. Spesial. Terima kasih, mantap sih. Ada live musik. Oh, pengantinnya udah. Pengantinnya belakang situ apa sana sih? Oke, okay guys, kita udah siap. Dan sekarang kita nak berpamitan dengan tuan rumah. Oke. Oke. Dari Grab yang tadinya gun. Jadi kami tadi datang naik Grab, sekarang pulang pun nak kena order Grab. Iya lah. Rajin ya Wawa. Woi, rajin kali lah. Biasa jadi pembantu. Nak jual. Kami nak makan. Nak jual balik. Saya sekarang makan banyak. Wow. Keren sih orang-orangnya kayak gini. Dapat jajan guys dengan ayam putih. Wih, mantap. Lah, ada minyak gaman. Wah. Wow. Oke, sampai dah. Grab. Sekarang kita nak balik. 10 guys. Baru tahu loh. Jadi Cendra Mata Perkawinan ada minyak gamatnya gitu. Iya kan? Waduh, baru tahu. Baru kali ini saya lihat. Salamannya saya kira ke pengantinnya, berarti salamannya hanya ke tuan rumah di sini ya guys ya. Gimana ya? Mungkin kita bisa lihat di sini. Jadi kalau di sini, kalau di tempat kita gitu guys ya, itu ada kotak besar kalau kita mau ngasih uang gitu ya guys ya. Jadi tidak langsung salaman sama tuan rumahnya gitu. Nah gitu guys. Apakah di Malaysia juga ada gitu kan kotak itu gitu kan? Atau kalau mau pamit ya udah salaman habis itu dikasih amplopnya. Nah, itu ada satu keunikan tersendiri ternyata yang bisa kita lihat di sini ya guys ya. Wow. Jadi disambut mesra ya kan, sangat baik juga layanannya. Okey, kak, dah kenyang. Balik makan kenduri rumah Abang Ruslan. Oh.
Disebabkan tadi no order Grab yang 6 seat, tersilap tekan Grab yang 4 seat. Jadi email dengan Ira, ikutkan mereka. Nasib baiklah mereka ada kat sini kan. Sekarang kita tengah tunggu Grab ni guys, di tepi jalan. Ni, ni rumah kenduri dia. Ini macam dewan tau. Ini macam sewa lah. Ini kan. Apa bu? Tadi abang mana? Itu yang depan. Ya guys, makanan kenduri hari ini tu sedap, best. Ada pekasam ikan. Oh, suka? Suka? Tak suka. Suka makan daun-daunan saja. Daun-daunan hijau. Oh, bapa suka ulam. Oh, ulam-ulam. Saya tak suka kambing. Makanya badan kurus kan. Wow. Okey, sampai ada kereta kita, kita naik. Mai pukul 3. Kan ada bang, dah jam berapa? Ini pukul berapa dah ni? 5. 4:30. Oh, sejam setengah lah kita. Paling lama oh. Grab juga. Tapi grab daripada sana susah nak cari. Memang. Di Pampas susah. Mantap. Oh, main sini harus tak. Oh, yang duduk Pampas pun Grab, dia main sini. Dan esok pun ada kenduri lagi. Wah, esok mantap. Kenduri tu tiap hari kenduri tu enak. Esok kenduri tu pemanas lah. Aku pun enggak ada jemput. Iya, kamu juga pemanas. Aku pun enggak ada diomongin. Terus apa dalam grup ya kan? Mana ada? Aku yang tidak tahu. Yang buat dalam grup. Mana ada? Masuk ban. Mana ada? Kemarin kan mana ter ngambil ayam dia tapi tak mau. Dia jemput semua. Dengar Kak, dijemput semua. Besok. Rono lah. Siapa? Mana aku? Yang kerja di apa dulu? Oke, sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Alright, ya, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya vlog daripada Mbak Insahara ya guys ya. Jadi datang ke nikahan yang ada di Malaysia dan layanannya sangat-sangat baik. Dan ya bisa kita lihat makanan-makanannya itu menggoda sekali guys. Pantesan ya orang-orang kalau ke Malaysia itu pasti yang pertama tuh makanan. Makanan sedak-sedak udah cakep. Memang kita tengok apalagi kenduri itu memang sedak-sedak ya guys. Allahu Akbar, mantap nian. Saya juga pengen ya guys ya. Beda mungkin ya nasi di kenduri sama nasi-nasi yang biasa dijual gitu di apa namanya pinggir-pinggir gitu ya guys ya, mungkin beda gitu feelnya, mungkin beda rasanya juga pasti beda gitu kan. Kayak di sini kalau kondangan tuh beda banget, jadi makanannya itu beda-beda gitu. Jadi biar buat kita itu hanya makanan itu hanya ada di kondangan aja. Kalau nggak kondangan ya kan itu nggak ada gitu. Like that lah. Mungkin di Malaysia juga begitu ya guys ya. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.